Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren caras Ya sobat RH sekalian Teh, Saya Ada berita menarik ini ya Gini Kalau kita bicara mengenai Apa mengenai uh, apa ya ingin saya sebutkan mengenai caimin ya dan anies baswedan sebenarnya ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ya atau yang penting kita garis bawahi terkait dengan performance keduanya apa itu yaitu soal uh, yang menurut saya uh, apa ya keduanya ini seperti menunjukkan satu uh, chemistry, nah satu chemistry yang menurut saya keren ya, jadi uh, chemistry antara keduanya ini luar biasa ya, karena memang uh, jarang kelihatannya uh, ketika mereka apa bersama itu tidak terlihat dibuat-buat, <t missing> tetapi kimia yang seimbang saling melengkapi dan akhirnya memahami posisi uh, di mana posisi seseorang itu sebaiknya. Why saya mengatakan demikian begini soalnya ya sahabat era sekalian kita lihat misalnya uh, alasan Imin mengatakan dengan bercanda dia mengatakan Anies lebih muda dan tak punya partai harusnya saya capres ini sebenarnya uh, apa ya istilahnya Maunya sih begitu dia, tetapi dia paham realitasnya bahwa Anies uh, harus lebih diunggulkan karena Anies unggul soal elektabilitas, soal kualitas, dan lain sebagainya. Jadi bukan Imin yang menjadi uh, roda penggerak ya, Imin adalah membantu. Nah ini hal yang uh, dipahami, coba kita bacakan misalnya ya, uh, oke. Okay. Walaupun dalam diri Imin pengen begitu tapi bukan berarti dia tidak sadar bahwa Anis memiliki tempat yang uh, lebih besar di masyarakat ya ketimbang Imin. Tapi ketika Imin bergabung sama Anis Baswedan maka sesungguhnya Imin mendapatkan harumnya Anis dan Anis mendapatkan uh, battlefield yang selama ini nggak dimasukin. Itu soalnya mutualismenya ya sobat era sekalian. Oke, okay, coba kita lihat uh, keduanya ya. Oke, okay, kita lihat, uh, coba kita lihat ya. Uh, Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan seharusnya dirinya yang menjadi bakal calon presiden, bukan Anies Baswedan. Ya, bakal calon wakil presiden pendamping Anis itu menyebut secara usia dirinya masih lebih tua ketimbang Anis ya. Karena kalau tidak salah Cak Imin kelahiran tahun 66 ya, Anis 69. Selain itu dirinya juga memiliki partai politik, ya. Duit tunggal itu penting karena sebenarnya usia Mas Anis lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres kata Imin berseloroh di acara temu juang aktivis Jogja untuk Amin Anies Imin di University Club UGM Sleman DIY. Kedua, saya punya partai, Mas Anies nggak punya partai lanjutnya. Meskipun demikian, Caimin mengakui keputusan menjadikan Anies sebagai Capres dan dirinya Cawapres merupakan hasil kesepakatan terbaik. Ia mengenang masa menjadi aktivis dulu ketika semua bersatu mengesampingkan perbedaan demi melawan Orde Baru. Musuh kita hari ini satu, stagnasi. Dua, kemandekan, kejumudan, dan ketidakberdayaan ujarnya. Musuh kita bersama hari ini adalah pemerintahan yang tidak peduli dengan ke kemakmuran rakyat sesungguhnya ya. Uh, Caimin menambahkan dirinya sudah berada di kekuasaan sepanjang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Joko Widodo. Istilah NU-nya itu kira-kira yudra, yudra, yudraku kulula kululayudraku kuluhu. Wes nggak iso maksimal, yo minimal ada yang dilakukan. Bahasa gampangnya itu kira-kira lek gak iso akeh setitik 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 nggak opo lah sing penting melaku jadi targetnya minimalis ucapnya saya ingin Anis Mohaimin di Pilpres 2024 Amin ini tidak punya target minimalis maksimalis kata caimin melanjutkan dalam acara ini caimin juga sempat menyinggung Anis tidak menganut paham Islam radikal namun justru cenderung liberal kalau mau jujur Anies Baswedan itu liberal katanya, tapi liberal dalam pengertian yang bukan negatif ya. Maksudnya adalah kalau dia mengatakan dia seorang Islam radikalis, keliru benar. Saya pun dia paham, Anis seorang yang sangat sebenarnya bukan itu ya, sangat modernis ya. Orang yang akrab di Sapa Caimin itu mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren, Ponpes untuk mengklarifikasi soal ideologi Anis Baswedan. Caimin berulang kali menemui para kiai di berbagai ponpes untuk menerangkan bahwa Anis bukanlah sosok radikal, sebagaimana tudingan yang beredar. Makanya saya akhir ini sibuk nemui kiai-kiai ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anis bukan radikal, ujarnya. Pasangan Anis dan Caimin ini telah didukung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka mengklaim bakal menjadi pendaftar pertama sebagai capres-cawapres ke KPU. Tapi istilah liberal pun juga tidak cocok, ya tepatnya Anies seorang konstitusionalis. Orang kadang-kadang tidak mau mengenalkan istilah konstitusionalis. Ya, konstitusionalis itu orang yang berpegangan pada konstitusi. Seorang Jokowi bukan seorang konstitusionalis <guruh> karena bukan cita-cita konstitusi yang dia terapkan. Ya, konstitusionalis itu adalah berpegangan pada nilai-nilai konstitusi. Apa nilai-nilai konstitusi? Demokrasi, keadilan, kesejahteraan, kesejahteraan, kemakmuran. Kan banyak sekali nilai-nilai konstitusi. Nah, kita harus menjadi seorang konstitusionalis kalau mau menjadi pemimpin Anies. To some extent, berkali-kali menyebut konstitusi sebagai landasan berpikirnya. Nah, itu yang sesungguhnya yang harus ditonjolkan ya. Dia he is a constitutionalism, konstitusionalis ya. Oke, okay. uh, coba kita lihat lagi. Uh, Oke. Okay. Caimin ungkap punya musuh uh, barang anis tah nasi kemandekan ya sebenarnya uh, musuh kita itu adalah ketidakadilan yang paling <laughs> yang paling gampang sebenarnya kan ya hidup kita belum makmur nggak apa-apa tapi asal ketidakadilan tidak terjadi ini kan lebar sekali ada orang yang kayanya minta ampun ada orang yang miskinnya minta ampun sampai nggak bisa makan sampai bunuh diri Nah ini kan ini kan sebuah paradoks seperti tikus mati di lumbung padi. Bayangkan di lumbung padi dia mati. Jadi sahabat era sekalian kalau kita lihat misalnya indeks oligarki itu pendapatan paling rendah rata-rata kita 4000 US dollar, indeks oligarki kita sejuta kali 4 miliar dolar bayangkan. Jadi perbedaannya itu antara 60 juta sama 60 triliun itu kan nggak masuk akal. Kalau kita misalnya kalikan, berarti kan uh, misalnya itu kan bisa menghidupi berapa juta orang misalnya. Nah uh, itu yang harus kita pahamkan ya bahwa uh, problem bangsa ini adalah ketidakadilan yang pertama kali. Makanya Anies Baswedan mengusung isu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, nah pertanyaannya adalah bagaimana mencapai keadilan dan kemakmuran tersebut? Jadi adil dulu baru makmur, bukan makmur dulu baru adil. Karena kalau kita makmur dulu baru adil, maka yang terjadilah kesenjangan. Makmur bagi siapa? Enggak mungkin kemakmuran bersama bisa dicapai kalau seandainya ketimpangan terjadi terus-menerus. Jadi kuncinya adalah keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Saudara sekalian, ya kita doakan ya mudah-mudahan segala sesuatunya baik ya. Oke, kita akan lihat lagi dan kita akan bahas yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.